semoga perwakilan kita bisa mendapatkan satu game. Dan kembali ya, RR Kyohoshi memilih sebagai second picker atau memilih untuk menyembunyikan pick terakhir mereka. Oke, masih dengan Yi Sanchin dan juga Brody yang ditumbangkan ataupun yang di-ban lagi dan lagi. Ya, apakah klub bakal dibuang nanti oleh RR Kyohoshi lagi atau Lancelot-nya yang bakal di-shutter Selina? Tidak akan tampak, berarti di sini ada yang sedikit berbeda. Esmeralda masih bisa di-pick, masih ada Esmeralda, Cloud, Benedetta juga. Waduh, satu pick terakhirnya pusing nih. Kalau mereka nge-ban, misalnya contoh sekarang ada Benedetta, mereka nge-ban Lancelot mungkin sekarang, ataupun Cloud. Ya masing-masing pasti masih ada yang lepas, ataupun nanti ya mereka mau ngadu besar-besaran aja sih di sini. Yeah. Ini better diadu kayak di game yang pertama tadi. Yang dimana ada Cloud yang berhadapan dengan Lancelot dari Brand Esports dan Cartizi. Bali akan menjadi jangkar untuk Brand Esports, sedangkan RR Kyohoshi satu game saja untuk bisa memaksa masuk ke dalam game terakhir. Game yang kelima masih diskusi dulu, karena di sini sangat-sangat menentukan sekali apakah mereka akan melepaskan Esmeralda yang bisa saja dipakai oleh Ribo nantinya, atau mereka bisa ngebuang salah satu antara Cloud atau juga Lancelot. Tapi apakah better untuk membuang Lancelot dan membiarkan Cloud-nya dipick oleh Brand dan mereka bisa mengamankan Esmeralda bersama dengan Sylvana? Ini mau nggak mau sih. Oh, Yuzhong ternyata. Oke, ada banyak yang terpas. Lancelot diambil, mungkin Cloud-nya bisa diamankan oleh RR Kyohoshi. Begitu juga sebaliknya kemungkinan. Ya, dan bonusnya adalah RR Kyohoshi mereka bisa mendapatkan Esmeralda juga. Ya. Wah, Cloud-nya kebuka cu. Dia adu besar-besaran. Lancelot kebuka, ada Cloud juga kebuka, Esmeralda juga kebuka sejauh ini. Brand, Cloud. Mereka bisa mati dulu sih. Dia nggak itu mati dah. Cloud dia. Oke. Okay. Oke, okay, Cloud ternyata. Lama ya. Cloud untuk pick bagi Brand. Cukup menarik tadi memang Cloud-nya licin juga dan bahkan bisa membalikan keadaan tadi dari kalah 1-0 jadi sama. Satu sama juga. Dan Esmeralda. Jadi yang sama dengan Matilda. Matilda. Oke. Okay. Aman. Aman. Siap potongan sih. Iya. Yang penting semangat tuh Indonesia dulu. Untuk itu semua urusan belakang. Iya, yang penting kita semangat dulu. Lihat, ya. Esmeralda sudah diamankan kali ini oleh tim RR Kyohoshi. Esmeralda, Cloud-nya melawan Esmeralda dan juga Matilda. Dua hero yang cukup sangit. Ingat, RR Kyohoshi berjuang dengan seluruh jiwa raga. Tumpah darah, keringat, semuanya udah diberikan sama dia. Dan kita yang di Indonesia tinggal wajib mendukung dan mensupport apapun yang terjadi, apapun hasilnya untuk tim RR Kyohoshi. Yap, ini dia siapa lagi, udah ada Chou dan juga Baxia. Ditahan Esmeralda seperti yang untuk kali ini. Iya, Baxia yang selalu muncul juga sekarang untuk menahan ya, kayak hero-hero yang bisa memiliki gain life. Karena dengan adanya Baxia mereka akan memiliki potongan 30% untuk gain life terlebih dahulu pasifnya. Ya kan, gak perlu beli NOD. Gak perlu. Bisa sih beli NOD juga. Bisa, ya. Ditambah bisa. Lumayan, akumulasinya kan? Itu 30 aja udah alhamdulillah udah gitu loh. Ya. Untuk di early game terutama agar Esmeralda-nya gak terlalu sakit lagi untuk bisa ke gain life. Aduh, ini adalah Aima. Ini untuk dari Brand Esports sendiri mereka emang ngelihat apa yang diambil, di counter lagi sementara untuk Ararki. Apakah akan core utama? Oh, Yudora ternyata sekarang yang akan diambil secara langsung. Iya. Dan lihat deh, Yudora. Tapi gue suka sih Yudora. Gue enggak tahu kenapa tengen dari psiko. Tadi enggak ada. Kenapa? Karena Yudora di sini tuh bisa buat memberhentikan Cloud ketika sedang mencoba untuk melakukan blessing duel. Ini dia lagi nyoba juga dan bisa di stun. Ditambah lagi ya, Opung Wawa ya. Ini bakal dipakai lagi dari Brand-nya. Brand-nya tadi pakai Matilda Tank kan, dipakai nih kali ini sama Psycho. Dan Finn-nya bakal dengan Eudora. Tapi kali ini, dia kan sudah banyak satu dua sideline-nya. Ingat, ini bakal pakai satu sideline lagi yang cukup kuat dari seorang Brand Esports. Apakah Hayabusa dan juga Alicia bakal diamanin? Who knows, karena kalau misal Hayabusa kebuka, ini enak banget untuk Hayabusa. Makanin dari siapa? Namanya itu Eudora, Matilda, itu enak banget Hayabusa makan. Ya, Hayabusa betul-betul. Tapi kalau aku bilang sih Alice yang harus waspada sama RR Kyohoshi ya. Karena Alice di sini bisa masuk ke belakang juga. Dan kali ini Roger juga sudah di-ban oleh Brand Esports. Mereka sekarang akan menantang untuk scene menggunakan Lancelot. Karena beberapa hero dari scene kali ini sudah di-lock Roger di Sunshin. Dan kurang satu lagi yang bisa dibuang oleh Brand Esports nantinya. Wen juga bahkan sudah dibuang ya oleh RR Kyohoshi. Jadi pilihan semakin sempit untuk jungler. Jungler
Masih ada lancelot. Masih ada lancelot. Benar. Masih ada. Makanya kalau aku bilang, apakah bakal dikasihkan untuk scene-nya Hayabusa-nya? Kalau mau sih Brain bisa nge-ban Hayabusa ngambil Alice. Tapi Alice juga, kalau Aruki Hoshi mau ambil Alice, akan lebih memudahkan lagi untuk Brain. Mereka tinggal buat item-item yang mengandung magic defense. Lui, Hayabusa sih. Scene ambil Hayabusa sih. Iya gak sih? Scene ambil Hayabusa. Hayata lancelot. Apa? Hayata lancelot. Okay. Ada Khalid yang udah dihilangkan juga. Hayabusa kah? Tapi MM sih menurut gue mending MM gak kalau sih buat MM whisky. Ya dengan tipikal kayak gini MM better. Karena MM kayak lebih resiko kecil untuk bisa dipilih karena dia kan ngomong. Yap, dan hanya Hayabusa saja. Berarti kalau mau mengambil satu Maxman ini akan menjadi Maxman satu-satunya yang ada di RRQ gitu. Karena bisa dibilang belum cukup tebal juga untuk RRQ. RRQ pakai tanknya pakai Matilda. Pakai Esmeralda juga. Esmeralda Matilda aja berarti. Esmeralda nanti buat ya. Bisa masuk nanti ya di mid game-nya. Oke. Cuma di early game-nya memang mereka wajib buat kesana. Masih ada Johan sebenarnya kebuka. Prioritas Johan yang jatuh jauh ya. Oh. Sideline-nya Whiskey pakai itu ya. Beleric. Oke. Okay. Beleric juga. Matilda, Eudora. Berarti dua support di tengah satu. Kurang damage gak sih buat Aruki Hoshi? Apa? Ini nanti bakal... Apa ya? Mid game bingung kayak gini. Kayaknya damage-nya bakal diarahin ke ini. Yang paling terakhir, siapa dia jungler-nya? Hayabusa gak sih? Ya, antara Hayabusa atau Lancelot atau Bruno Lord. Siapa tahu. Lancelot bisa sih. Parsha Maxia kembali dari combo lama dari Brain Esport. Ribo di samping pakai Parsha, bro. Iya. Ini berarti Lancelot sepertinya. Segala sesuatu yang bisa kasih damage besar instant waktu Beleric lagi ultimate. Karena semuanya bakal diam di lantai, di tanah. Lancelot berarti mungkin Hayabusa. Hayabusa kan harus berubah, lebih sakit. Tapi kali ini kita masih lihat peruntukan pick terakhir. Satu Maxman jauh. Please Maxman. Apa? Sebut Maxman ya? Bruno. Bruno atau Quinn? Bruno sih. Bruno sih. Bruno. Masih bisa jaga diri juga, tapi ada Zilvana, itu PR-nya. Ketika kita pakai Bruno, ketika kita pakai jungler, tengah, dia pakai... Carry ternyata. Retribution, dan carry. Oke, okay. Carry ini agak sedikit berisiko ya menurutku ya buat Aruki Hoshi, karena dia dengan range yang bisa dibilang cukup pendek dan hanya akan mengandalkan Phantom Step. Belum lagi Hero Lock yang ada dua lagi dan lagi untuk Brand Esport. Carry. What? Carry atau carry. Phantom Step dan juga mungkin sliding tackle yang dimiliki oleh Bruno ternyata mungkin ya mereka udah punya strategi tersendiri dari Araki Hoshi dengan adik karya yang udah mereka ambil ya udah dengan 5 hero ini ya udah kita percaya dengan mereka aja. Kita berikan support kita berikan seluruh dukungan kita untuk tim Araki Hoshi. Yes, apapun yang terjadi untuk tim Araki Hoshi kita percaya. Seluruh sobat Mobile Legends yang ada di Indonesia, talent caster ataupun siapapun kita percaya dengan apapun keputusan kalian. Kita bakal mendukung apapun yang kalian lakukan. Apapun hasilnya, kalian tetap Indonesia. Kalian sudah membanggakan negara Indonesia. Mari kita buktikan juga yang di Indonesia, kita support abis-abisan. Karena produksi Ana Jepan nobar, semua orang pada nobar. Yep. Semua support untuk tim RRQ Hoshi. Dan ini dia, game keempat. Game penentuan, akankah RRQ Hoshi ngedrag match kali ini ke game yang kelima? Ataukah dari tim Brain yang akan menumbangkan RRQ Hoshi? So, langsung bersama dengan Ranger Mas Papul Unda juga. Oh, wow, wow. Right now, let's go, wow, yo. Yo, dan Beleric-nya tetap ya. Dia ada di side lane, dia ada di XP lane lebih tepatnya. Biar cepat buat dapetin level 4. Tapi seperti yang Oji bilang tadi, Ribo lagi dengan Parsha dia. Dengan side yang harus diwaspadai. Karena di sini ketika dia sudah masuk ke dalam level 4, dia bisa keliling dengan Wings by Wings untuk melepaskan Feather Ensign. Untuk membantu teman-temannya yang berada di lane yang lain. Karena rotasi dari... Wow! Hampir almost kali ini bakal ditumbangin sama seorang Finn. Tapi ternyata Finn bakal coba di tiktok. Masih ada satu buah yang kita harus ditinggalin. First spot didapatkan oleh seorang Lusty. But it's okay. Tadi ada inisiasi yang cukup gagal. But it's okay. No problem. Masih bisa. Masih early game. Satu poin didapatkan untuk last bukan seorang Kalbezi. Iya. Hampir aja tadi bisa mendapatkan untuk di arah purple buff-nya. Sin juga masih mengamankan ke area purple buff-nya. Tapi di bagian bawah untuk Ribo sendiri hampir aja bisa disikat habis. Sementara untuk Whisking harus balik badan dulu masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Bener banget, bener. Bukan sebarang bener. Di sisi lain dari Pew bakal membuka vision dari S7. S7 sedikit kesulitan dan berhasil mendapatkan satu buah jungle. Masih bisa. Dan di arah top lane dari Whisking, bottom lane Whisking bakal coba untuk meng-cover seorang Sin.
Shin ingat dulu tuh dia player carry banget. Dia jago banget player carry, apalagi di season 3 langsung ada basic buat cara belakang. Bakal coba diganggu, memilih untuk mundur dari seorang Shinnya. Bakal ngebuka feature Lesti, kali ini bakal dibonyokin. Gak boleh terlalu offside. Boleh terlalu offside dari seorang Lesti. Oke, sementara itu ada 3 player, 4 player langsung mengepung pergerakan dari Lesti. Tapi masih bisa digocek bersama lagi dengan Parsha. Dia mengeluarkan Feather Ice Strike, gagal untuk mendapatkan satu hero tersebut. Tapi ternyata bakal dicoba visionnya dibuka oleh seorang Lesti. Dan di sana udah ada Pew, Ribo. Harusnya nggak punya ultimate kali ini. Kaltizi juga bakal nge-take out. Dan harusnya Turtle yang pertama diamankan oleh tim Grand Esports 20. Wow, ini satu hal yang sangat-sangat cepat sekali kita lihat. Tapi ternyata untuk Psycho-nya malah langsung tertancap dan masuk ke dalam Imperial Justice. Tertangkap sudah untuk Matildanya. 2-0 skor, sementara R7 pun harus balik badan. Shin dan juga Finn harus melihat dari kejauhan saja. Nggak bisa terlalu memaksakan untuk bisa masuk ke dalam fight itu lagi. Wow, lihat udah ada stiker dari seorang Lesti. Jangan sampai berasa mentalnya kali ini. Jangan sampai ke tilting apa ya. Jangan sampai... kepancing lah. Kepancing. Jangan sampai kepancing. Trigger. Iya, ke-trigger. Ini udah nyerang psikis juga berarti ini. iyalah. Dia sampai goyang patah-patah gitu tadi kan. Bukan main, Pak. Gede banget berarti dia kalau udah kayak begitu. Tapi ingat, ini masih bisa berlanjut, bro. Tenang aja. Masih semangat kita semua juga untuk mendukung tim Indonesia. Dan katanya si Diara Mitten bakal coba beli untuk parking terlebih dahulu. Dia parking, habis itu dia coba untuk rotasi. Yep. Dan ini harusnya coba di-cutting sih. Kalau menurut aku ya, rotasinya di-cutting dari Kartezinya. Iya. Dan dengan Anarchy Hoshi, mereka punya Eudora. Mereka harus bisa memaksimalkan Eudora. Yep. Dengan stun, dengan pressure-pressure dari Eudora, mungkin combo juga dengan Matilda. Agar bisa mendapatkan instant burst damage skill di early game-nya. Iya, karena untuk Sylvanas sendiri untuk berhadapan dengan Esmeralda sendiri, mungkin dia akan agak cukup tidak mau ya. Mungkin karena dengan spiral yang dia keluarkan, dengan adanya satu ataupun absorb yang dia miliki, itu pasti akan sangat-sangat dihindari oleh Sylvanas. Tapi untuk sekarang di bagian bawah ada pertempuran antara Esmeralda dan juga Baxia. Lalu hadir sudah Cloud yang langsung mengarah ke area gold buff. Dan sepertinya nggak ada gangguan sama sekali. Berhasil sudah dia untuk mendapatkan gold buff tersebut. Tapi Fisiko lihat di sini, bakal coba untuk mundur seorang Pew. Dan Pew harus mundur sedikit. Lesti juga mereka tahu, mereka sabar menunggu. Dan di late game nanti harusnya Shin bisa tumbangi siapapun sih. Di garis depan ditumbangi dengan gampang. Tapi untuk bawa drag game ini ke late game tanpa Shin-nya terpick off atau tanpa Shin-nya terganggu, itu yang susah. Betul. Dan juga Ribbon-nya lagi dan lagi kita melihat bahwa ada rotasi yang dilakukan. Bellary kemana diikutin sama Ribbon sekarang. Plus nantinya Ribu juga mungkin akan berada paling belakang ya, bagaimana untuk Anarchy bisa masuk ke dalam area tersebut. Sementara sekarang Turtle-nya udah mulai dicolek, ada Lesti yang memancing-mancing. Peo setengah lagi darahnya, tapi pertempuran di bagian tengah. Ada Federasi yang dikeluarkan begitu aja, tapi Chow-nya udah mulai tumbang. Baik sekali, pertempuran masih berlanjut, di Dorae pun harus tumbang. Tapi untuk Peo-nya sedikit lagi SP tersisa, tertinggal di bagian belakang. Malah langsung tertangkap juga ke arah Whisking. Memilih untuk mundur dari seorang Shin dan harus farming terlebih dahulu lagi dan lagi, keputusan yang baik. Dia tahu dia bakal bisa di take down. Dia tahu dia dari powernya juga kurang lawan Kartuzi. Dan dia tidak bisa menggapai Kartuzi yang mobilitasnya cukup kencang. Jadi dia memilih untuk ke arah Orange Bond terlebih dahulu. Setelah dia settle nanti dia bakal berani untuk teamfight. Tenang aja. Dia butuh timing. Dia butuh waktu ya pun. Yep. Ya, apalagi bicara soal Kari ya. Kari yang bakal bersinar nanti untuk masuk ke mid game, late game. Wow, ini Blazing Green-nya okay. Masih bisa tertutup dengan adanya Bush yang ada di dalam, Om Awa. Belum terlalu berasa, ini karena di early game. Tapi di late game nanti tuh bakal berasa banget, sudah bisa dipastikan. Shin masih butuh farming terlebih dahulu di arah bottom lane. Baxianya bakal coba dihajar, langsung tertabrak. Lorenz on Psycho diikat, tapi Shin-nya masih terlalu jauh. Platizinya bakal tumbang, harusnya kali ini langsung ada roda-roda dan tidak bisa bertahan. Langsung meleduk balan hijau di arah bottom lane. Akhirnya, kali ini Anarchy Hoshi udah mulai mendapatkan sedikit telah. Perubahan Flatus yang dari game sebelum ini nyebelinnya na'udzubillah menjalin. Iya, susah banget ngejarnya. Sementara untuk Ribo udah berpindah lagi di bagian atas, balik lagi ke sidelane-nya. Sementara ada beberapa hero yang langsung berkumpul di bagian tengah, disetrum tapi masih bisa bertahan, masih bisa kabur. Wow. Tapi itu dibutuhkan oleh Arkihos.
Gimana mereka bisa mengagetkan pemain-pemain dari Brand. Tapi tadi lihat Stannya berhasil menyelamatkan diri dari kawan Anarki Hoshi. Kali ini langsung berhasil duet ke arah belakang. Di cover semua orang Fisiko. Fisiko menahan semua damage. Dan lihat bakal coba dipanggil kembali Finn-nya. Finn sini Finn. Kita petir bukan sembarang petir Finn. Tapi ternyata memilih untuk mundur dari tim Brand Esports. R7 mencoba untuk melakukan cutting di sana. Ada seorang R7. Counter Z memilih untuk mundur. Gak berhasil untuk mengcover minion di arah top lane. Dan langsung ada satu kali shot dokan. Oh my god. Orang Finn. Tapi sayang sekali. Sini ada arah mid lane. Difokuskan. Diajar Finn-nya. Dikilis Finn. Oh my god. Ini bisa menjadi bencana. R7 memilih untuk mundur. Fisiko sakaratul maut. Dan bakal coba di dive di dalam. Suret double kill. Looking for triple kill dari Counter Z. Oh my god, ini benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat-sangat tidak baik. Tapi sekarang Blazing 2 yang dikeluarkan kembali. Whisking bisa gak dia selamat sampai terakhir. Tapi malah terkena Ben Rice Rai di bagian belakang. Oh my god, ya ampun apa yang terjadi. Satu ultra talent yang ada di mid lane akan segera bisa dihancurkan. Tapi ternyata tadi kita lihat paling star punya lompat ke bagian depan. Tapi malah menjadi bulan-bulanan bonyok. Satu persatu tumbang. Anarki Hoshi tidak boleh seperti ini. Mereka tidak boleh melakukan satu persatu yang tumbang. Mereka harus sabar sedikit demi sedikit dari Anarki Hoshi. Harus sabar, tunggu momentum. Kalau satu persatu ini bakal menjadi bencana untuk mereka. Karena dari tim Brand Esports mereka mempunyai gold lebih jauh. Dan dia memiliki level yang cukup jauh. Ya, Kalti sih bebas banget tadi dengan blessing duetnya. Bahkan bisa menyodok lewat belakang dan bahkan mendapatkan turtle dari levelnya. Kalau kita lihat dari segi gap, itu sudah terpaut damage yang besar sih. Iya, ada dua level di sana. Level 12 dan juga level 10. Ini kita lihat ya, rotasinya mereka selalu bertiga. Selalu dijaga seperti ini adalah hal yang baik. Hanya saja tadi di sana terculik satu. Itu tuh merembet abis sampai ke player-player yang lainnya gitu malah. Soalnya kecil sih. Kan? Iya, dan sekarang bisa turun lagi tapi ternyata menjadi support sekarang belajar dari dikeluarkan kembali. Sakit banget. Apakah kalian bisa di ternyata dia mati. Oh, yes, yes, akhirnya yes, yes, yes. Tertumbang. Bakal coba dibalikkan keadaannya. Platin sih bisa melihatnya dengan cukup panjang. Langsung ada di sana dirontokin. Gantar tanda langsung hilang. Double kill dari seorang Sin. Ini dia momentum yang harus didapatkan oleh tim Anarki Hoshi. Pin dibalikan keadaannya. Satu tertangkap, dua hilang. Sin gak ada yang cover. Sin memilih untuk mundur harusnya Sin. Karena kalau misal ada rebound, Sin bisa di take down. Ini gak boleh sampai keambil juga dari sini. Dia harus pulang. Dia harus farming lagi. Karena dia udah gak ada yang cover. Kali ini Rimu menuju ke arah top lane. Udah ada R7 di sana. Apakah R7 bakal coba untuk mengkating? Lihat burungnya mencoba diselepet. Langsung ada selendang maya. Pulang kau. Sini kau burung. Nih ku selepet kau, ku tarik kau, langsung ku campur. Oh, tapi udah ada PU juga. Ingin menombak sepertinya. Tapi masih gagal. Masih bisa kabur. Ada hal baik yang udah ditemukan oleh RRQ Hoshi. Ayo, come on bro. Masih bisa lihat. Akhirnya turret pertama didapatkan RRQ Hoshi dan Sin. Menuju ke arah 6.000 gold ke arah Endless Battle harusnya untuk hari ini. Endless Battle, F7 ke arah Calamity. Sedangkan dari seberang itu Cartesian-nya udah menuju ke arah sayang. Waduh, 7.000 berbanding sekitar lain. Sekarang pertempuran kembali pecah, kembali pecah. Itu dia, udah ada Revenge Lens dibuka tapi sedikit lagi HP. Tapi masih bisa bertahan Flamsy-nya. Sayang sekali, PU-nya tertinggal di bagian belakang tapi masih bisa kabur juga. Kejar, dikejar oleh Sin. Sin-nya berhasil mendapatkan satu orang. Untungnya masih bisa lompat ke bagian belakang. Tapi untuk Finn-nya dan juga tiga orang lainnya. Sin bisa gak kabur ke bagian belakang. Tansi-nya dikejar dan bisa ini. Dan lihat masih coba di cover. Masih ada Whisking. Whisking save the day. Kasih Sin juga bakal coba menyelamatkan seorang Whisking lagi. Tapi ternyata di sini Sin-nya yang menyelamatkan seorang Whisking. Carter Z mau ngamanin Whisking. Tapi ternyata nggak bisa. Dan bagus banget dari Sin-nya. Ketika Whisking-nya cover. Itu Sin-nya nggak mau ninggalin Whisking. Karena kalau Whisking-nya ditinggalin itu mungkin beda ceritanya. Mungkin Sin-nya juga bisa ditumbangin. Ini luar biasa sekali bagaimana tadi dua orang tersebut saling cover, saling melindungi. Adalah hal baik lagi kita lihat. Come on RRQ, kalian masih bisa 14-8 poin sementara. Yuk bisa yuk, pokoknya kita bisa membuat core 2 sama dan juga nanti 3-2 kita yang sampai menuju ke grand final pokoknya RRQ. Masih bisa. Ayo kita masih bisa lihat momentum Psycho. Nanti kan depan. The way of track langsung harus seorang Psycho. Masih ditumpah kan killing spree seorang Rimo. Tapi Sin-nya menuju ke Rimo. Tersadar Sin-nya ditumpah kan tercatat. Last orang blessing duet ke arah belakang menuju ke arah Seven damage yang terlalu besar dari seorang Cartesi. Apakah ini bakal terjadi wipeout? No, triple kill dari seorang Cartesi. Seven masih bisa bertahan. Unstoppable, tersisa satu orang saja. Whisking di arah mid lane.
Indonesia. Kita lihat kali ini berada di posisi yang kurang baik. Apakah bakal coba di push langsung ke arah inhibitor dan sepertinya masih bisa diamankan oleh seorang Whisky. Benar guys, tapi sekarang inhibitor turret-nya apakah bisa rubuh? Tidak, masih bisa bertahan untuk RRQ. Kemana RRQ? Yuk bisa, yuk kita masih bisa. Kita masih bisa di bagian bawah. Apakah tumbang turret-nya? Ayolah tumbang, ini lah tumbang. Ini late game masih bisa, tenang. Ini masih late game masih bisa, sedangkan di arah top lane para pemain dari tim Brand Esports mereka berada di orange buff dan berhasil diamankan Whisky. Bagus banget, setidaknya at least yang ngamanin Whisky dan menuju ke arah Lord Artusi fokus banget. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia bakal dapetin Lord. Dia pengen objektif dekat ibu. Ini menjadi salah satu dealer damage yang besar banget. Dia udah punya Holy Crystal apa Wawa. Yes, itu dia PR. Sekali lagi dan lagi Ribo menjadi salah satu problematika setelah Kartizi. Ketika mereka bisa mengamankan Kartizi, masih ada Ribo yang dengan damage yang begitu besar dan hampir tidak ada pemain-pemain dari RK Hoshi yang bisa langsung menyodok ke bagian belakang. Ketika ada Feather Airstrike yang dilepaskan dan itu hanya bisa bergantung dari seorang R7 saja. Kalau sampai R7 juga bisa di-pick, wow, itu bakal PR banget karena dengan range yang dimiliki oleh Carry agak sedikit sulit untuk bisa masuk ke bagian belakang. Sudah dihadang terlebih dahulu di bagian depan oleh adanya Baxia. Oke, lihat RRQ Hoshi semuanya sudah berada di dalam base. Mereka nggak mau terlalu offset. Mereka bakal nubangin Lord terlebih dahulu. Mereka bakal fokus untuk menahan inhibitornya. Sedangkan itu Lord sudah mulai masuk. Oh, coba dihajar oleh seorang Shin. Shin langsung diarah Midland. Lihat cepat langsung melihat situan. Karena belakang! Belakang dari seorang Lord terlalu baik. Dan berada berubah satu orang poin. Bin di sana tertangkap. Shin yang ada yang cover. Lihat Shin yang masih bisa bertahan. Dan ternyata musim menurut seorang Bill. Shin yang masih bisa bertahan. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Bin yang sudah mulai masuk. Menuju ke Rafis dari RRQ. Dan dia, para pemain RRQ berani fokus. Dan dia nggak peduli apapun yang terjadi. Masih ada Blaster Gift. Tidak makan. Tapi base-nya nggak bisa bertahan. Bin. Apakah ini masih bertahan? Masih bertahan. Tapi sayang sekali. Indonesia harus memenangkan. Congratulations untuk Filipina berhasil memenangkan game yang keempat. 3-1. Kemenangan bagi Brand Esports. Dan ya, dari pressure yang masuk dari Brand sendiri, dimulai dari early phase-nya untuk pembukaan dan bahkan mereka menutup, hanya memberikan satu poin kemenangan. Ini kalau kita bahas soal Brand sendiri, mereka tuh kayak selalu kasih game pertama buat lawan. Apakah itu tuh melihat peta kekuatan? Ada pasti. Dari Brand-nya lah, Brand selalu kasih loh game pertama buat lawan. Ya, di seri besok 3 kemarin. Iya, ya, dari game pertama gitu kayak mungkin nge-band-nya ya mungkin masih slow gitu kan. Itu ini kita lepasin gitu, kita lepasin apa yang akan digunakan oleh lawan, oleh lawan. Dan di saat peta tim lawan kelihatan nih, apa yang akan dia lakukan, lihat aja dibalikin tapi...